وعليكم السلام ورحمة الله. يا سيد يا سيد الله فرج الله وديس أنخل شوف محمود السلام وليد. Memang nggak boleh. Seorang muslim dan muslimah sudah harus menjadikan di atas kepalanya bendera besar Islam, tulisannya agama. Kembali kepada situ terus. Nggak bisa nggak. Agama bilang nggak boleh, nggak boleh. Walaupun siapa bilang nggak, gitu kan? Bilang ini bukan masalah ekstrim, bu. Ini bukan masalah ekstrim, tapi ini masalah agama larang. Dengarkan hadisnya. Kata Nabi saw. La yut'ananna ahadukum bimikhyatin min hadid. Khairun lahum min an tamassu yadum ra'atun la tahillu lah. Hadis sahih. Seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam, jauh lebih ringan baginya, maksudnya hukumannya hari kiamat. Lebih ringan baginya hari kiamat, lebih berat daripada itu. Lebih ringan baginya ditusuk dengan besi yang tajam di dunia daripada hukumannya yang datang nanti hari kiamat. Bagi siapapun yang menyentuh atau orang yang menyentuh tangannya dengan wanita yang tidak halal buat dia. Emang enggak boleh. Kata Nabi SAW, inilah usafihun nisa, saya tidak pernah menyalami wanita yang bukan mahram, gitu kan? Memang larangan Nabi SAW. Jadi kita berikan isyarat memang tidak boleh. Dilarang bersalaman sini ada pelapis, nggak ada pelapis sama saja. Itu umum larangan. Jadi sebaiknya jangan, gitu kan? Tegur sapa, assalamualaikum, iya orang salam kita jawab iya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah jawab biasa, gitu kan? Tapi adab-adab syar'i dijaga. Salaman, ya itu tidak ada, gitu kan? Kontak mata itu tidak ada dan seterusnya, itu hal-hal yang diperintahkan. Ya qalb ma zilta tabki ala habib jafaka wa sirta fi rakbi layla wa lahdaha idramaka wa tarat ar-ruhu shawqan limarta'in.